Purbalingga koe kota perwira, rata-rata wong manis kaya gula. Mas, ayo kie, udah aku 10 tahun nikah, masa orang banyak. Ya sabar deh, mungkin waktunya ada kemungkinan. Tapi aku izin mas, pasti orang tuanya masih pengen dong cucu. Ya aku ngerti deh, tapi aku kemani. Menyapannya ada kurung bisa buai turunan. Aku wedi mas, bapak kan masih serah setuju kalau hubungannya dewek, mereka aku orang bisa naik turunan. Boleh lah deh, bapak kan mas kan sabar wongnya. Tapi kan mas, ini salah satu pikir, mending dewek berdoa baik. Ya gak usah mas. Ya untuk dewek kembali ini susah banget deh. Sebaik mas lah. Ini dewek kurung waktunya deh, sabar baik lah. Iya mas, deh. Iya mas, mas kayak sabar banget. Mungkin anggar mau lihat mas tinggal nanya gara-gara aku bisa alat turunan mas. Ya sabar lah deh. Mas kan sayang banget. Iya makasih ya mas. Iya. Jadi mas lihat kayak kopi cucut ya. Oh iya. Terus aku pribadi salah lagi mah. Aku jadi seorang serba kamar bantu nih, isiin kalau rasanya jarak memang turun tinggi. Terus aku pribadi mah. Apa kok bisa kayak gini kau? Karena cewek. Bapak kan dua kanca, sehingga pasti bisa nggak ada keturunan. Apa ya pak? Ya wis kalau ada ngomong, aku sih buka. Ya wis kok bapak kan ngomong karo kancane terusan engko anak lanange dhewek megat mili bae. Secepatnya bapak wis kepengin keturunan karo mamah mau. Ya Allah. Bapak iki iso rasane karo aku. Perintah pemisahan. Au. Au. Mas. Loh, gede utenge. Ya, apa kok Mas, niki kayak kopi dikit-dikit kerasa lara. Baik, dokter, bukan apa-apa. Urusan mas rampol nih, mari. Bisa baik, butuh sampel ya, takut bagi udah, weh. Bisa yuk? Aduh. Aduh, dulu. Ya, yuk lah, bisa baik, mending. Anak pagi dari rame teman. Oke lho, pak, milih ini gawe wedang, bapak pakai. Tapi jadi hutangnya lara. Lah, paling tulis bocah Ramadan, jadi hutangnya lara. Jadi pak, mungkin kita tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ya bukan milih lagi isi pak. Mendingnya bapak untuk makan apa ya? Ya jajal mana periksa, mandi namun lara-lara biasa dok. Ini dek, bisa ngeyo? Bisa ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh ya Mas, Mbak, ada keluhan apa? Gini dok, perut istri saya sakit tadi. Oh ya, silakan saya periksa dulu. Silakan. Tanda-tanda rapi, ya Allah. Udah, Mbak. Gimana, dok, keadaan istri saya? Alhamdulillah, istri Bapak udah mendingan. Emang perut saya kenapa, dok, tiba-tiba sakit? Apa? Istri saya sedang mengandung, dok? Maaf banget, istri Bapak tidak mengandung, cuman sakit perut gara-gara telat makan. Mas kepriwe mas, bener omongannya bapak, aku lara itu biasa toh. Sedaya orang apa, tenang bae kok, masih ngomong orang bapak ke. Pak, lain kali istrinya diperhatikan ya. Kalau makan dijaga, biar sakit perut. Ya dok, terima kasih, saya mau pamit dulu ya dok. Iya sama-sama, silakan. Ngerti ora? Rumah sampingnya Pak Kerte. Oh, kayak ngerti. Eh, bukan Pak Wowo? Iya. Nama si Umay? Kamu ngerti anaknya Pak Wowo? Padahal ya, anaknya bisa bojo 10 tahun, tapi urung dua anak. Iya, ya. Apa orang yang gawe ya? Iya, kayaknya orang yang gawe. Gawe apa sih, Mas? Yang gawe kena, Mas, lah. Gek, kok si cilik, kok ngerti apa-apa, menang baik. Iya, orang yang melu-melu. Ya kan pengen ngerti, Mas. Oke, kok si cilik, kok ngerti apa-apa, urung wayah ya. Ngir, malah buat cilik, Pak. Sekandi ya? Takon di beja, Jel. Mas. Sekandi. Sekarang dokter, ya, terus merisa kena bojone. Loh, kenapa sih, Mas, bojone? Metang apa? Orang, Mas, anu masuk angin, telat makan. Ini kan habis uwe, dan orang dua anak-anak. Iya, Mas. Orang tanya kayak dia, Pak. Mas. Oh ya, siapa, Mas? Oke, kok gue si cilik? Udah jelas nanya orang ngerti orang. Menang gue kok. Priwe, Mas, yang lebih mau kota kena sama Mai. Mai ngapa deh, kok kan udah salah. Tapi yang berpakaian Mas, saya pengen banget dicucu. Iya deh, aku juga bingung. Gimana jajal bingung di jalan, jadi istri mas. Ya sih ya, aku jajal maring alternatif baik ya deh. Ya, ya terserah mas dulu sih. Sejak ayo, mas anak kenalan. Ya mana yang jajal cipit mas. Gila. Bana atur kending-kendingnya ura bayi kaki bana tudulan kayu. Kayu ni ura lenceng kaki bana cemolek kenceng. Misi mbah. Lebih baik an orang anak lawang iki. Jagong. Kuar pada ngapa maringnya? Kaki lomba, aku kan wis nikah karo bojone wis 10 tahun. Tapi ngai siki urung duwe anak, Mbah. Oh. Jadi ceritane kowe kok kepengin duwe anak? Iya, Mbah. Nek masalah kaya kowe, kowe urusane karo sing gawe urip. Dadi menungsa kowe siji nglakoni kepindho diiringi karo donga. Aja ngasil lali karo donga. Nek wis dadi titi mangsane kok, nek wis dadi rejekine kok, kowe bakal duwe anak. Kaya gue ya, Mbah. Iya. Dadi kos iki
langsung bali bae. Dakai ngibadah, dakai sedekah. Iya, ya Mbah, aku tak pamit disit. Ya. Bapak ini ngomong apa? Meli kok tengah keturunan. Mending kok serai baik kalau Meli. Boleh selia sih, kayak nggak ada ala keturunan. Bisa juga lah, Pak. Kok kan selalu Meli. Bapak ini wajib, gue mantu kayak Meli. Wis pirang tahun somaan. Urung teh baik ala keturunan. Kok mending bisa kalau Meli? Ibunya ya isin. Ngomong nangkong, nang tangga, keparo pada ngomong mantu nonteng oleh keturunan. Pak, contoh aja gue lah. Sampai kapanpun, aku udah bisa-bisa orang Meli, Pak. Mas, dia bisa, Pak. Lalu bisa orang keturunan, Ibu. Oh, yang orang bisa, itu cuma berpaket. Dia bisa, Pak. Ini kelas, Mas. Ayo, gue, Dek. Sampai kapanpun, orang-orang sih bisa-bisa ngedera. Pancen. Bocah keras kepala. Mas, Dek. Pikir kata-kata yang papa lanjut. Arep ngomong, cangkem aku. Ora apa
kayu kaki. Kain was was kain. Biar aja, nyorang. Mir mir, ngerti orang masih sampingnya pakai teh. Ya jangan kemana juga dia. Ajak makasih. Ada macam. Jajal maling. Maling.